kita sempat. Sudah lihat kan? Itu beberapa hal yang akan kita lakukan hari ini. Masih banyak lagi loh hal yang menyenangkan lainnya. Ayo kita berdoa dulu ya. Semoga semuanya hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Yuk kita sebutkan satu jenis kendaraan pribadi atau umum yang dengan mudah kamu temukan di sekitarmu. Lalu menurutmu kira-kira apa ya bahan bakar dari kendaraan itu? Ayo kita siap-siap. Semangat semuanya. Semangat. Kau rajin sekali bantu-bantu mama sapu-sapu dalam rumah. Iya toh, saya wajib harus membantu orang tua. Pintar. Ini kakak ada buku-buku nih. Buku apa itu kak? Tenaga untuk bergerak, tip jodoh. Iya, makasih kak. Nah, coba kau perhatikan dia punya cover. Kira-kira kalau kau baca dia punya cover, apa yang kau pikir? Nah, pernahkah kau naik salah satu benda yang ada dalam dia gambar? Ada sih, Bro. Lalu benda itu antar kau kemana? Menurut kau, apakah semua alat transportasi yang ada dalam gambar ini menggunakan bahan bakar yang sama? Kak, saya masih bingung jawabnya. Oke, kalau begitu langsung aja tong baca. Kita memerlukan alat bantu agar lebih leluasa bergerak. Saat ini, kita bahkan bisa berpergian ke tempat yang jauh sekalipun dalam waktu yang cukup singkat. Alat transportasi berupa kendaraan bermotor menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contohnya, sepeda motor, mobil, kereta api, kapal laut, atau pesawat terbang. Namun, semua kendaraan bermotor itu tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Semuanya digerakkan oleh mesin yang memerlukan bahan bakar. Ada beberapa jenis bahan bakar yang dipakai kendaraan bermotor. Berikut ini diantaranya. 1. Bensin. Biasanya dipakai untuk sepeda motor atau mobil. 2. Solar. Biasanya dipakai untuk kendaraan yang menggunakan mesin diesel. Seperti pada kapal laut, kereta api, juga pada sebagian sepeda motor dan mobil. 3. Batu bara. Dipakai untuk menggerakkan kereta api dengan tenaga uap yang diperoleh dari pembakaran batu bara. 4. After. Biasanya dipakai untuk pesawat terbang yang bermesin jet. Selain itu, terdapat mesin kendaraan bermotor, bertenaga dan berbahan bakar alternatif yang dapat lebih mengurangi tingkat polusi udara. Misalnya, tenaga listrik, tenaga matahari, tenaga angin, dan biofuel. Biofuel merupakan bahan bakar ramah lingkungan. Namun, semua itu masih jarang dipakai karena mesin bertenaga dan berbahan bakar alternatif masih sulit dibuat. Akibatnya, harga mesin tersebut jauh lebih mahal daripada mesin yang biasa dipakai pada kendaraan bermotor secara umum. Selesai deh. Nah, bagaimana sekarang? Kau dengan adik-adik yang di rumah sudah tahu toh? Sudah bisa jawab apa punya pertanyaan yang tadi? Sudah dong, Kak. Tapi kau dengan teman-teman di rumah tahu ke tidak? Greta Thunberg yang usia 17 tahun, seorang warga negara Swedia. Dia telah berlayar dengan kapal laut untuk mengunjungi negara-negara di benua Amerika dan Eropa. Dia menjadi remaja pelopor yang mendukung pelestarian lingkungan dunia. Untuk mengurangi polusi, ia melakukan perjalanan antar benua dengan menggunakan kapal laut yang bertenaga angin. Hebat sekali toh, Kak. Saya baru tahu. Memangnya, kalau baca buku, bisa jadi banyak tahu. Betul sekali. Nah, sekarang kalau adik sudah tahu, coba jelaskan alat transportasi yang disebutkan dalam buku yang tadi tong baca. Sertai contohnya ya. Siap, Kak. Jelaskan kendaraan bermotor seperti yang disebutkan dalam bacaan tadi. Dan menurut pemahamanmu, apa yang diperlukan oleh kendaraan bermotor agar dapat bergerak? Dan sebutkan jenis-jenis dan peruntukannya. Ah, gampang sekali, Kak. Kita sudah membaca bacaan tenaga untuk bergerak, kan? Dalam bacaan tersebut, kamu dapat menemukan jenis-jenis bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Selain kendaraan bermotor, beberapa alat atau perangkat ternyata juga memerlukan bahan bakar.
agar bisa bergerak atau digunakan. Menurutmu, bahan bakar apa yang kamu gunakan agar kamu bisa menyalakan kompor di rumahmu? Sebutkan alat atau perangkat lain yang di rumahmu yang memerlukan bahan bakar untuk menggunakannya. Bagaimana atau dari mana bahan bakar tersebut diperoleh? Semua jawaban seputar pertanyaan ini kalian tulis pada selembar kertas ya. Perlu kalian ketahui, bahan bakar itu bisa juga berbentuk aliran listrik loh. Sekarang coba kalian diskusikan bersama orang tua atau walimu di rumah ya. Satu lagi nih, ayo kalian ceritakan isi bacaan tenaga untuk bergerak kepada orang tua atau wali kalian di rumah ya. Kamu dapat memulai cerita dari bagian yang menurutmu paling menarik. Selamat mengerjakan. Oke. Aduh, bingung sekali. Gimana? Hai dek, ada apa? Kak, tahu kalimat lengkap kah tidak? Oh, kalimat lengkap. Kau tahu definisi kalimat lengkap kah belum? Saya saja tidak tahu. Kalimat lengkap itu adalah kalimat yang terdiri atas unsur yang paling sering dipakai dengan sedikitnya terdapat subjek dan predikat. Jika dalam suatu kalimat hanya ada satu unsur yang dipakai, kalimat itu disebut kalimat tidak lengkap atau hanya berupa kalimat tanya atau kalimat perintah. Oh, begitu. Bagaimana dia punya contoh? Misalkan ada kalimat nelayan menangkap ikan. Ini adalah contoh kalimat lengkap karena sudah terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Nelayan sebagai subjek, menangkap sebagai predikat, dan ikan sebagai objek. Kah, kalau kalimat tidak lengkap, contohnya bagaimana, Kak? Perhatikan ya. Misalkan pada kalimat pertama, kapal laut bertenaga angin. Kalimat ini merupakan kalimat tidak lengkap karena hanya mempunyai subjek saja. Belajar, ini juga kalimat tidak lengkap karena hanya mempunyai predikat. Selanjutnya, kalimat tuliskan jawabanmu. Ini juga merupakan kalimat tidak lengkap karena hanya berupa kalimat perintah. Dan contoh yang terakhir yaitu kalimat apa kabarmu. Ini adalah kalimat tidak lengkap karena hanya berupa kalimat tanya. Kalau begitu, saya sudah mengerti. Ya kan, teman-teman? Kalau sudah paham, ayo kita bermain games. Hai, teman-teman. Sudah pada siap? Ya, kita mulai gamenya. Game apa nih, Kak, sekarang? Jadi, smart screen akan memunculkan sejumlah kalimat. Dan kalian hanya tinggal menebaknya saja. Apakah kalimat itu merupakan kalimat lengkap atau kalimat tidak lengkap? Paham? Paham, Kak. Oke, kita mulai. Kalimat pertama, smart screen munculkan. Kendaraan bermotor digerakkan oleh mesin. Apakah jawabannya kalimat lengkap atau tidak lengkap? Ayo adik dan teman-teman di rumah. Kalimat lengkap. Bagaimana smart screen jawabannya? Silakan smart screen. Yeay, benar. Kalimatnya berbola SPO. Berarti kita sudah memiliki dua unsur, bahkan lebih. Ayo, sekarang fokus lagi. Kalimat kedua. Silakan smart screen munculkan. Ia mengarungi lautan luas. Ya. Apakah kira-kira jawabannya kalimat lengkap atau tidak lengkap? Satu-satu. Jawabannya kalimat lengkap. Bagaimana smart screen jawabannya? Kita bedah ya untuk membuktikannya. Silakan smart screen. Yes, sebentar lagi. Lengkapkan kalimatnya berpola SPO. Lanjut, kalimat yang ketiga. Silakan smart screen munculkan. Beberapa alat transportasi berupa kendaraan bermotor. Ya, apakah jawabannya kalimat lengkap atau tidak lengkap? Kalimat lengkap. Bagaimana smart screen? Jawaban adik ternyata salah. Jawaban yang benar adalah kalimat tidak lengkap. Mengapa?
Kita lihat penjelasannya. Smart screen. Oh, ternyata kalimatnya hanya berubah subjek saja. Iya, jangan sedih ya. Tetap semangat. Kalimat selanjutnya, silakan smart screen, munculkan. Motor, mobil, kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang. Itu dia kalimatnya. Apa jawabannya? Kalimat lengkap atau tidak lengkap? Gampang. Ini kalimat tidak lengkap. Baik. Gimana screen jawabannya? Ya, karena kalimat ini hanya berupa objek, tidak didukung subjek dan predikat. Lanjut ke kalimat terakhir ya. Saya biasa berpergian dengan ayah. Kalimat apakah ini? Kalimat lengkap atau tidak lengkap? Saya tahu. Tidak saya jawab. Untuk kalimat terakhir ini, silakan konfirmasikan kupunya jawaban kepada kupunya orang tua atau wali dalam kupu rumah. Sudah selesai kah? Iya, cukup dulu ya gamesnya. Tapi tenang aja, nanti ada games lagi kok. Asik. Hei teman-teman, saya habis mengisi poin jurnal lagi nih. Gimana? Kamu sudah selesai membaca belum hari ini? Oh iya, teman-teman, kamu juga bisa membuat jurnal bacaan dengan berbagai bentuk loh. Termasuk bentuk yang sederhana seperti ini. Sebelum kamu menyelesaikan kegiatan belajar hari ini, jangan lupa untuk menggerakkan tubuh kalian. Kamu bisa melakukan gerakan ringan seperti menggelengkan kepala ke kanan dan ke kiri secara berulang. Kamu merasa segar kembali bukan? Nah, kamu tentu masih ingat tentang alat transportasi yang ditanyakan kemarin kan? Sekarang, pernahkah kamu menggunakan alat transportasi tersebut dan kemanakah tujuanmu? Catat jawaban kalian, karena kita akan mengerjakan proyek tentang alat transportasi pada akhir minggu. Jangan lupa ya. Hai teman-teman kelas 4, kita bermain games lagi nih. Itu tandanya waktu untuk bermain. Yeay. Game apa kak? Kali ini, kalian harus memilih salah satu tanda yang sesuai dengan perbandingan banyaknya roda yang digunakan pada alat transportasi yang akan ditampilkan di smart screen. Berilah tanda kurang dari, sama dengan, atau lebih dari. Siap? Siap banget, Kak! Iya kan, teman-teman? Oke, kalau begitu kita mulai ya. Gambar pertama, silakan smart screen. Ini dia, perhatikan ya banyak rodanya. Ada berapa roda gambar A dan gambar nomor 1. Kemudian, kalian beri tanda kurang dari, sama dengan, atau lebih dari. Saya tahu kak jawabannya. Banyak roda gambar A lebih dari banyak roda gambar nomor 1. Oke teman-teman di rumah. Teman-teman di rumah udah pada jawab. Kalau gitu, kita kunci jawabannya. Dan ini dia jawabannya, smart screen. Banyaknya roda gambar A berjumlah 4 buah, lebih dari roda gambar 1 yang berjumlah 2 buah. Oke, next. Gambar kedua. Silakan smart screen. Ya, bagaimana jawabannya teman-teman? Jangan sampai keduluan adik lagi loh. Ayo. Kurang dari, Kak. Baik, kita kunci jawabannya. Silakan smart screen, munculkan jawabannya. Benar, banyaknya roda gambar B kurang dari banyaknya roda gambar 2. Karena banyaknya roda gambar B hanya berjumlah 4 dan gambar nomor 2 berjumlah 6. Yeay, benar. Gimana dengan teman-teman? Pasti benar juga kan? Oke, kita lanjut ke gambar ketiga ya. Silakan smart screen. Silakan diperhatikan. Lalu dihitung dengan teliti.
Kemudian, tentukan tanda kurang dari, sama dengan, atau lebih dari antara gambar C dengan gambar nomor 3. Sudahkah? Saya tahu. Tahan dulu adik. Untuk gambar ketiga ini, biarkan teman-teman di rumah yang menjawabnya. Jika kalian sudah menjawab, cek jawabannya pada wali kalian di rumah ya. Kita lanjut gambar keempat. Silakan smart screen. Tahan dulu adik, biar teman-teman di rumah yang menjawab lagi gambar keempat. Ayo teman-teman di rumah, sudah memberikan tanda? Ya, kalau sudah, kita lanjut gambar terakhir. Silakan smart screen. Ya, ini dia, gambarkan. Silakan hitung dan bandingkan. Lalu beri tanda kurang dari, sama dengan, atau lebih dari. Sudah semua? Sudah, Kak. Tahan. Kita lempar lagi jawabannya untuk teman-teman di rumah. Jika teman-teman sudah menjawab, pastikan mintalah bantuan wali kalian di rumah untuk mengeceknya. Dan games kali ini berakhir di sini. Hebat untuk adik dan teman-teman di rumah. Terus fokus dan semangat belajar ya. Oke. Teman-teman, kita semua sudah tahu kan? Sepeda motor adalah salah satu alat transportasi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua orang memiliki sepeda motor. Pada dasarnya, sepeda motor menggunakan bahan bakar bensin berupa premium. Namun, tahukah kalian, sepeda motor juga bisa menggunakan Pertalite atau Pertamax sebagai bahan bakarnya loh. Jika kita membeli premium di SPBU atau stasiun pengisian bahan bakar, dengan membayar Rp10.000, kita akan mendapatkan sekitar 1,6 liter premium. Pada konteks ini, melakukan pembulatan sangat tidak diperkenankan, karena akan mengakibatkan kesalahan yang fatal. Maksudnya, bagaimana tuh, Kak? Jadi begini, adik. Jika dilakukan pembulatan ke bawah, ke kesatuan terdekat, maka setiap kamu membayar Rp10.000, kamu hanya akan mendapatkan 1 liter premium. Namun, jika dilakukan pembulatan ke atas, kamu pun pasti tidak akan setuju. Karena dengan membayar Rp10.000, kamu akan mendapatkan 2 liter premium. Hal ini tentu akan merugikan negara. Jadi, berhati-hatilah dalam melakukan pembulatan. Apakah kamu setuju? Setuju saja, Kak. Sebagai warga negara yang baik, kita tidak boleh merugikan negara. Nah, Kakak ada catatan penting nih. Perlu diingat, pembulatan pun bisa dilakukan ke puluhan terdekat. Dan aturannya sama dengan pembulatan kesatuan terdekat. Contohnya, bagaimana, Kak? Saya dan teman-teman belum mengerti di rumah. Sebagai contoh, misalkan mobil ayah membutuhkan 18 liter bensin untuk melakukan perjalanan mudik ke rumah nenek. Lalu? Jika banyaknya bensin yang dibutuhkan dibulatkan ke atas, ke puluhan terdekat, maka akan diperoleh 20 liter. Dan jika banyaknya bensin yang dibutuhkan dibulatkan ke bawah, ke puluhan terdekat, maka akan diperoleh 10 liter. Tetapi, jika banyaknya bensin dibutuhkan dibulatkan terbaik, ke puluhan terdekat, maka akan diperoleh 20 liter. Karena 18 liter lebih mendekati 20 liter daripada 10 liter. Gimana? Sepaham? Oh iya, saya sepaham. Buat teman-teman di rumah, Kakak mau tahu apakah di sekitarmu ada anggota keluarga atau tetanggamu yang menggunakan sepeda motor untuk pergi bekerja. Jika ada, tanyakanlah kepada mereka berapa liter kira-kira bensin yang dibutuhkan untuk pergi ke tempat kerjanya. Lakukanlah pembulatan ke bawah, ke atas, dan terbaik atas informasi yang kamu peroleh. Petunjuk, lakukan pembulatan ke satuan terdekat jika informasi yang kamu peroleh dalam bentuk desimal. Jangan melakukan pembulatan jika informasi yang kamu peroleh dalam bentuk bilangan bulat. Kamu buat tabel seperti di bawah ini. Tuliskan siapa orang yang kamu tanya. Kemudian tanyakan, berapa literkah kira-kira bensin yang dibutuhkan untuk pergi ke tempat kerja mereka. Kemudian, lakukan pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah, dan pembulatan terbaik. Lalu, tuliskan hasilnya dari masing-masing pembulatan. Siap, Kak! Adik dan teman-teman kelas 4 di rumah, tolong perhatikan ya.
kakak akan bercerita. Asik, ayo teman-teman kita bersiap. Kita dengarkan ya baik-baik. Pak Arman, seorang pengusaha jual beli bahan bangunan. Setiap hari, beliau meminta karyawan untuk mengantarkan pesanan dengan menggunakan mobil kap terbuka. Jika rata-rata bensin yang dihabiskan dalam satu kali pengantaran adalah 1,2 liter. Berapakah hasil pembulatan ke bawah, ke atas, dan terbaik ke satuan terdekat untuk bensin yang dihabiskan tersebut? Sudah paham dengan pertanyaan kakak? Dari cerita yang kakak bacakan, diketahui rata-rata bensin yang dihabiskan dalam satu kali pengantaran 1,2 liter. Nah, kalian diminta untuk memberikan hasil pembulatan ke bawah, ke atas, dan terbaik ke satuan terdekat untuk bensin yang dihabiskan tersebut. Jika Pak Arman 5 kali mengantarkan bahan bangunan, berapa liter bensin yang dibutuhkan dan bagaimana pembulatannya? Oke teman-teman, ayo kita mulai. Lakukan pembulatan dan jangan lupa beritahu hasilnya kepada ayah dan ibu atau wali kalian agar mereka ngeceknya. Hai teman-teman, sehabis mengisi lembar refleksi nih, kalian juga jangan sampai lupa memberi tanda centang ya. Saya membaca dan jadi bisa mengidentifikasi jenis kendaraan umum di sekitar beserta bahan bakarnya yang digunakan pada kendaraan bermotor. Saya juga menuliskan bahan bakar yang digunakan untuk kompor, menuliskan alat yang memerlukan bahan bakar, dan menuliskan sumber bahan bakar. Tolong tadi membandingkan banyaknya roda dari beberapa alat transportasi dengan tanda kurang dari, sama dengan, atau lebih dari. Ada lagi yang kita lakukan? Ya, menentukan banyaknya bahan bakar, jarak tempuh alat transportasi yang diinfokan, dan melakukan pembulatan ke satuan terdekat. Pembulatan ke bawah, pembulatan ke atas, pembulatan terbaik. Wah, banyak ya yang sudah kita lakukan hari ini. Tolong diingat dan dipelajari dengan baik-baik ya. Kita semua hebat. Semangat. Ya, waktu sudah habis. Tidak terasa ya. Kalau begitu, ini saatnya saya dan kakak berpamitan. Jangan lupakan pelajaran yang didapat hari ini ya. Dan kerjakan tugasnya. Iya, betul teman-teman. Ingat, Allah bisa karena terbiasa. Jadi, biasakanlah banyak berlatih supaya kita bisa. Sekian perjumpaan kita kali ini. Kakak dan adik pamit. Mohon maaf undur diri. Dadah.